Pemerintah pusat sebetulnya sudah menjalankan proyek pengerjaan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bocimi, Jawa Barat sejak 2011. Setelah molor sekian lama, sekarang pengerjaannya fisiknya sudah sampai di Seksi 2 Cigombong Cibadak, tepatnya di Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Kendati demikian, ternyata Tol Bocimi Seksi 2 tidak termasuk dalam daftar tol yang dipastikan beroperasi pada akhir 2021 lalu, ditambah proyek tol ini khususnya di Seksi 2, tidak jadi prioritas pembangunan pemerintah pusat pada 2022. Hal tersebut membuat pemerintah kabupaten, Pemkab Sukabumi jadi merasa kecewa. Bupati Sukabumi Marwan Hamami menuturkan kalau seharusnya pengerjaan Tol Bocimi bisa diselesaikan lebih dulu di Seksi 3, Cibadak Sukabumi, atau Seksi 4, Sukabumi Sukabumi Timur. Kalau Seksi 2 tidak diselesaikan, mungkin Seksi 3 dan Seksi 4 bisa molor karena masalah anggaran, jelasnya, dikutip dari tribunjabar.id, Jumat, tanggal 7 Januari tahun 2022, ia melanjutkan, dirinya cukup menyayangkan keputusan pemerintah pusat yang tidak memasukkan Tol Bocimi Seksi 2 dalam daftar prioritas, apalagi kehadiran jalan tol ini cukup dinantikan, karena bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi di wilayah sekitarnya.